Baru-baru ini beredar sebuah video kocak memperlihatkan sejumlah pemuda makan es buah pakai nasi putih. Momen tersebut dibagikan melalui akun TikTok @alams04 pada Jumat tanggal 10 Maret tahun 2022. Dalam unggahan itu, pria bernama Alam ini hendak pergi bersama keempat temannya. Menariknya, mereka membawa rice cooker berisi nasi yang masih penuh. Rupanya mereka mengunjungi sebuah pedagang es buah di pinggir jalan. Awalnya, pedagang tampak menyiapkan 5 mangkuk es buah. Begitu es buah siap, para pria ini lantas mengantre untuk mengambil nasi di piring terpisah. Setelah itu, mereka semua menyantap nasi dengan lauk es buah. Tentunya, hal ini terlihat tak lazim karena nasi biasanya disantap dengan lauk bercita rasa gurih. Sontak video tersebut mendapat beragam komentar kocak dari warganet.